Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama channel saya, Petani Sukses Purun Kecil. Nah sahabat, beginilah kondisinya anggur saya. Nah ini sudah kita rebahkan atau pembentukan sekunder ya. Nah untuk sekundernya di sini panjangnya 1,80 meter, dan untuk primernya di sini 60 cm. Nah untuk batangnya sendiri di sini alhamdulillah sudah sebesar ini. Nah ini batas batang utama, dan yang ini batas yang kita potong kemarin ya. Yang ini dari mata bat. Ini sudah kita tekuk. Nah ini tersiernya sudah sedikit memanjang. Nah tapi di sini tersiernya belum merata ya. Di sini ada yang panjang dan ada yang pendek. Nah ini pendek-pendek. Nah bagaimana nanti supaya tersiernya itu merata? Nah supaya tersiernya itu merata, yang pertama harus kita lakukan yaitu membatasi pucuk dari tersier yang lebih panjang ya. Nah tersier yang lebih panjang-panjang ini nanti akan kita potong. Nah kita potong itu setara dengan panjang yang ini ya. Misalnya ini panjangnya 12 cm, nah misalnya yang ini 18 cm, berarti harus kita potong 12 cm juga ya, supaya nanti pertumbuhan tersiernya sama. Nah ini kemarin kita potong, nah itu mau tersier lagi. Untuk pemupukannya kemarin, ini hari Senin kemarin baru saja kita melakukan pemupukan menggunakan Yaramila dan Tropicot. Nah ini untuk batangnya seperti ini. Di usia 2 bulan lebih ini bisa dikatakan pertumbuhannya lambat ya. Karena apa lambat? Dikarenakan ini saya potong. Kalau tidak saya potong, kemungkinan ini sudah tersiernya sudah panjang ya. Karena ini kemarin sebelum dipotong itu tingginya sudah 1 meter lebih. Jadi saya potong itu karena batangnya agak kecil ya. Jadi saya potong. Makanya di usia 2 bulan lebih ini dia terlihat lambat ya. Tetapi lambatnya bukan lambat membesar ya, dikarenakan lambat karena dipotong ya. Nah ini nanti kemungkinan 3 hari lagi ya, nanti akan kita potong. Supaya nanti tersiernya itu tumbuhnya merata ya sahabat. Karena di sini hanya ada 4 tersier ya yang agak panjang. Nanti akan kita samakan seperti ini. Nah seperti ini sahabat. Ini pendek, ini panjang. Nanti akan kita potong bagian sini. Supaya nanti keluar tunas baru dari mata bat yang kecil ini. Dan biar sama ya tingginya. Nah, jangan takut untuk memotong tersier-tersier yang seperti ini ya. Nah,
Nanti akan kita potong dan akan tumbuh lebih bagus lagi ya sahabat. Biasanya kalau kita potong bagian sini, tumbuhnya nanti akan lebih besar lagi. Nah, untuk batangnya biasanya ini kulitnya saya buang kalau ini sudah pecah-pecah seperti ini, supaya nanti batangnya itu lebih cepat membesar. Sini nanti akan kita buat sistem teralis. Mau dibuat sistem lingkar itu alatnya tidak ada ya, peralatannya belum ada, jadi terpaksa harus kita buat seperti ini. Ini lalainya ini seharusnya dibuang saja, tapi nanti kita biarin aja nanti, karena nanti akan kita buang bagian sini, akan kita potong ya. Oke sahabat, sekian dulu video kita kali ini. Nanti kita akan lihat perkembangan selanjutnya seperti apa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran, salam petani Indonesia.